Ternyata entak-entak kayak gini, kayak sejenis kue kayak gini. Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel Rindu TV Jamilka. Oke, so guys, di kesempatan video kali ini saya mau nge-review McDonald's with KFC. Oke, so guys. Nah, ini dia guys, KFC. And this is McDonald's. Oke, so guys, pertama saya buka KFC dulu ya. Nah, ini dia KFC. Oke, so guys, tadi saya beli KFC yang sangat paling murah paketnya, yaitu yang satu paket ini cuman harganya $29. Oke, so guys, saya sengaja beli KFC ini satu paketnya paling rendah. Nggak paling rendah sih, di bawahnya lagi ada yang paling rendah. Dan ini saya beli cuman harganya $29. Ada juga paling rendah banget, yaitu harganya $25. Tapi saya sengaja beli yang ini, yang rendah lah ya, yang $29. Biasanya saya beli KFC yang satu paketnya itu antara $50 atau $60 atau $59 gitu. Karena terhubung saya hari ini belinya dua paket, yaitu KFC and McDonald's, jadi takut kekenyangan, jadi akhirnya aku belinya yang paketan yang kecil kayak gini. Oke, so guys, di paket KFC ini yang harganya $29 ini isinya ada berapa aja? Oke, so ada Pepsi, dan this is chicken. Nah, sorry. Ini bukan chicken, ternyata entak-entak kayak gini, kayak sejenis kue kayak gini. Dan ini ada nasi sama ini ada nasi sama chicken. Jadi satu paket, satu set ini $29. Isinya cuman ini kayak gini. Oke, so berikutnya. Oke, so guys, ini yang KFC ini yang satu set atau satu paket ini $29. Isinya cuman ada sejenis entak-entak kayak gini. Kalau di sini namanya entak-entak kue yang telur kayak gini. Terus satu box ini dalamnya ada chicken and mushroom, dan satu Pepsi kayak gini. Ini KFC yang paling low harganya ya. Oke, so guys, sekarang yang kedua ya, yang kedua yaitu McDonald's. Ini aku singkirin dulu. Nah, yang kedua ini McDonald's, isinya ada apa aja? Wah, ada minuman. This is orange juice. Potato, kentang, then this is this kind of like burger. Okay, so guys, ini dia paket McDonald's. Okay, so di paket McDonald's ini harganya paling murah dari KFC, yaitu ini harganya cuma $25, guys. Satu set atau satu paket itu harganya cuma $25. Dan di McDonald's ini termasuk paket yang paling murah. Paling murah maksudnya paketnya paling murah ya gitu. Karena rata-rata tuh di atas $30. Dan ini paling murah yaitu $25. Oke, so satu set $25 tuh isinya minuman orange juice and kentang and burger
kayak gini. Ini dalamnya yaitu chicken and salad like that. Okay, so guys, di antara KFC and McDonald's yang paling aku suka sebenarnya yang nggak perlu was-was itu aku lebih suka memilih makan KFC. Karena apa? Karena di KFC itu semua menunya itu serba chicken ya. Jadi kayak serba chicken semua, beda dengan McDonald's. Kalau McDonald's itu menunya kan bermacam-macam ya, ada pork, ada beef, ada daging sapi, daging kambing kayak gitu, dan ada ayam gitu. Jadi untuk saya pribadi yang beragama Islam, jadi kalau mau makan ke McDonald's itu agak mikir dua kali ya. Karena sebelum makan kita berdoa dulu ya. Kalau potato kayak gini, aku nggak begitu suka karena nggak ada rasanya. Ini tante ini salah satu makanan kesukaanku. Sangat awesome. Aku coba yang ini ya. So guys, kalau untuk pribadi saya, kalau untuk memilih lebih milih mana, makan di KFC atau McDonald, kalau untuk saya pribadi, saya lebih memilih untuk makan di KFC. Karena apa? Kalau KFC itu makanannya serba chicken, jadi kalau mau makan di McDonald itu kadang saya mikir dua kali. Karena apa? Kalau di McDonald itu kan menunya banyak banget, bermacam-macam, kayak misalnya ada pork, daging sapi, daging kambing, daging sapi kayak gitu kan, terus ayam gitu. Jadi so guys, saya coba yang KFC ini, yang apa dalamnya mushroom and chicken ya, kayaknya enak. Saya tuh lebih suka makan di KFC karena di KFC itu ada nasinya gitu. Kalau di McDonald itu nggak ada nasinya, jadi kalau di McDonald itu cuma adanya burger, daging-daging gitu, kentang gitu. Kalau di KFC itu ada nasinya, ada sayurnya juga. Mushroomnya enak banget. Okay, so guys, ini di chicken. Jadi di mangkuk ini tuh ada chicken 2, terus ada nasinya juga cukup lumayan banyak. Saya sebenarnya tidak suka yang namanya kentang, nggak begitu suka banget, apalagi kentangnya di model kayak gini. Sudah habis. Okay, so guys, saya cobain yang ini ya, McDonald's. Nasinya masih banyak. Saya cobain yang McDonald's ya. Jadi isinya tuh kayak gini. Hmm.
ini tuh di dalamnya itu chicken and salad like that. It just only chicken and salad and mayonnaise. Ini sudah habis. Sekarang ganti yang kecil. Sekarang kita cobain ini ya. Ini adalah salah satu makanan yang paling saya suka banget karena di dalam itu teksturnya warna. Oke, so guys, tadi saya beli satu paket KFC itu paling low, paling murah, paketnya paling rendah itu $29. And McDonald's also, aku beli paket yang paling low, paling murah, paling rendah itu $25. So, 25 sama 29 jadi $54. Oke, so guys, yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Jangan lupa subscribe and like. Thank you very much for watching my video. See you later for next my video. Bye-bye.